Hai 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 semuanya, hari ini aku mau masak udang saus Padang itu ya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, bawang bombay, cabai besar, sama yang hijau itu ada daun bawang. Pertama-tama masukin minyak goreng dulu, sedikit aja ya, gak usah banyak-banyak. Tunggu hingga panas, habis itu masukin bawang bombaynya, tumis hingga layu. Next, habis itu masukin bumbu halusnya yang tadi, kecuali yang dihalusin itu bawang bombay sama cabai besarnya ya. Nah, bumbu halusnya dimasukin, tumis hingga matang sampai tercium bau harum. Habis itu masukin sedikit air. Tunggu sampai airnya mendidih. Habis itu masukin saus. Itu aku pakai saus cabai aja ya. Kalau bisa sih pakai saus tomat biar rasanya ada asam-asamnya. Habis itu aku masukin saus tiram. Kemudian bumbunya aku masukin garam, penyedap rasa, gula, sesuai selera kalian, tergantung sama porsi yang kalian buat. Aduk-aduk. Tunggu sampai mendidih airnya. Habis itu masukin udangnya, itu aku pakai udang yang 250 gram. Dikupas, dibersihkan. Sebentar aja ya masak udangnya, karena udang itu cepat mateng. Diaduk-aduk sebentar. Next, aku masukin daun bawangnya. Itu opsional ya, bisa enggak. Itu biar warnanya cantik aja sama aromanya jadi harum. Jangan lama-lama, cukup layu aja. Habis itu siapin cairan maizenanya, aku pakai 1 sendok. Aku campur pakai air dulu, baru aku masukin ke dalamnya. Aduk-aduk. Itu fungsinya buat bisa agar mengental ya kuahnya. Aduk-aduk sebentar, tunggu hingga mengental. Habis itu udah deh. Silakan mencoba, semoga berhasil.